Karena itu setiap yang meninggal disebut meninggal dunia. Dunia ditinggalkan. Kenapa Ustadz dunia ditinggalkan? Karena rumah kita bukan di dunia. Lihat baik-baik. Hei kalian yang tinggal di bumi, walakum fil ardi, tempat kalian di bumi itu, di dunia itu gak akan lama. Mustaqarrun wa mata'un ila khin, itu cuma sebentar, kalian akan meninggalkannya kembali kepada tempat yang abadi nanti. Jadi teman-teman sekalian, di kalau Anda terlalu loba dengan dunia, sibuk dengan dunia, saya berikan pesan hari ini, pengumuman akan menyampaikan telah meninggal dunia. Bukan cuma rumahnya, bukan cuma mobilnya, bukan cuma pakaiannya, semua dunia akan dia tinggalkan. Maka Anda harus mencari bekal. Siapa di antara kita yang tahu kapan wafat dan meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah Anda berpikir satu saat akan kembali pada Allah? Walau bahkan malam ini kita kembali. Maka dari itu saat Anda punya komitmen, kapan saja Anda pulang Anda siap, maka yang pertama mesti Anda bangun persiapkan bekal Anda untuk pulang. Anda mau mudik urusan dunia saja, saat Ramadan itu di akhir-akhir jumpa dengan Anda, mendekat kepada Idul Fitri, berapa banyak bekal yang Anda kumpulkan untuk mudik? Kalau hanya menengok keluarga saja, mendekat kepada kampung halaman dunia yang sementara, bisa berlebih bekal Anda siapkan, bahkan bertaruh nyawa Anda di jalanan, kenapa Anda tidak serius mencari bekal untuk menghadap kepada Rabbul Alamin? Dan kapan saja Anda bisa mudik menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena itu tolong pastikan nasihat kita bersama. Artinya untuk saya, untuk Anda, untuk kita. Mari kita saling setiap hari mengingatkan supaya setiap hari lebih baik daripada hari sebelumnya. Nabi Nuh alaihissalam, bukan di surah Nuh, dari ayat 10 sampai ayat 13-nya, sering meminta umatnya untuk istighfar, tobat, tobat, tobat. Ketika tobat, lihat ayatnya. Aku sering katakan pada umatku, cepat istighfar, tobat, tobat, tobat. Karena Allah itu pasti akan menjemput orang tobat. Jadi kalau seseorang kembali kepada Allah, itu ditunggu itu. Bahkan hadis kursinya jelas. Kamu datang merangkak, aku datang dengan berjalan. Kamu berjalan, aku datang dengan berlari. Jangan dibayangkan keadaannya. Maksud ini kalimat mubalaghah untuk menunjukkan cepat. Di Allah itu paling cepat merespon orang tobat. Cepat, lebih daripada apa yang Anda bayangkan. Yang paling menarik, Kang, maaf masih lemah juga. Sebelumnya lemah juga. Sekarang diberi kesempatan masih belum serius juga. Anda butuh berapa Ramadan lagi untuk Allah berikan kesempatan pada Anda untuk mendapati surga yang